Kota Batam. Kota Batam berada di Provinsi Kepulauan Riau. Luas wilayahnya 715 km persegi. Jumlah penduduk kota ini 1.157.882 jiwa. Adapun kepadatan penduduknya 1.619 jiwa per kilometer persegi. PDRB Kota Batam 129 triliun rupiah. PDRB per kapitanya 112 juta per tahun. Upah minimum Kota Batam 4.150.930 rupiah. Indeks pembangunan manusianya 81,11. Pertumbuhan ekonomi kota ini 5,4%. Angka kemiskinannya 5,8% atau 67.210 jiwa. Tingkat pengangguran kota ini 11,79%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Batam 8%. Kota Tanjung Pinang. Kota Tanjung Pinang berada di Provinsi Kepulauan Riau. Luas wilayah kota ini 150 km persegi. Jumlah penduduknya 223.686 jiwa. Adapun kepadatan penduduknya 1.491 jiwa per kilometer persegi. PDRB kota ini 19,6 triliun rupiah. PDRB per kapitanya 85 juta per tahun. Upah minimum kota-kota ini 3.013.012 rupiah. Indeks pembangunan manusia atau IPM kota ini 78,91. Pertumbuhan ekonomi Kota Tanjung Pinang 3,27%. Angka kemiskinan kota ini 9,37%. Atau 20.959 jiwa. Tingkat penganggurannya 9,3%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Tanjung Pinang 1,33%.